Oh, sedap. This durian is absolutely pula. Absolutely correction. Correction. Hari ni adalah hari ride. Ride kali ni kita orang nak ke Ulu Langat bersama dengan motovlogger-motovlogger yang lain juga. Ada yang dah sampai, ada yang belum lagi. Arif dengan siapa lagi? Jakwa tak sampai lagi. Cuaca hari ni sangat cantik. Tak ada, tak cantik sebenarnya. Sebab dari pagi tadi hujan je. Sampai sekarang dah pukul berapa? Pukul 10 baru berhenti. Okay, inilah dia peserta-peserta yang join ride. Adalah beberapa lagi yang tak sampai. So ni dekat Caltex. Caltex cerah je. Caltex cerah je. Aku tumpang je eh. So okay, kita orang nak gerak dah. Ada yang tak sampai tu, dia orang terus ke apa? Terus ke Ulu Langat lah. Okay. Okay, dah sampai dah. Ni dekat Lubuk Kelubi lot 1479. Okay. Banyak pokok ni. Okey, inilah dia punca kita orang datang ke sini. Ha. Ini dia. Kalau dia gol-gol lah. Ni dia emas-emas. Wah. Ni durian kampung ke ni? Kampung kot. Okay. Amboi. Ya, sebaik tak hujan dah sekarang sebab tadi daripada pagi, daripada pukul apa? Daripada pukul 8 yang sepatutnya kita orang gerak RV lah, sebab RV dekat Caltex tadi patutnya pukul 9. Tapi disebabkan hujan, pukul 10 baru sampai kat Caltex. Sekarang ni dah pukul 11 rasanya. Cuaca pun agak panas tapi dia macam mendung-mendung itulah. Tak ada lah panas sangat kira. Okey lah. Apa cerita ni? Kita duduk kat sini ke? Sini lah, sini paling rata. Pasti kan tak ada buah kat atas. Tak ada buah pisang ke. Makan pakai helmet. Pakai helmet pun boleh. Okey, tu dia baru sampai eh. Hai. Baling durian kat helmet. Yang ni kat track lah. Kat belakang ni ada dari kasi better view. Ni kira dusun pak cik ni? Dusun gitu lah. Ya. Yeah. Kau ada bateri. Oh, mencari lagi ke? Banyak eh. Penat nak habis ni. Main kat sini je. So bila sampai kat sini memang terasa apa macam ni cakap rindu lah nak balik kampung. Yang paling best ni bila nak tunggu apa buah jatuh, dia kan punya kepeh jatuh lah. Kalau dengar bunyi tu memang bergegas cari mana apa durian tu jatuh. Ini tak tahu lah ada ke tak lagi jatuh. Jangan sampai jatuh atas kepala sudah. Tu je. Ini baru nak hidup ni. Tak ada buah lagi ni. Okay, kata pakcik tu tadi yang dusun ni dia punya kan, dia cakap dekat bahagian belakang ni boleh nampak. Nampak apa entah, aku tak ingat dia cakap apa. Nampak macam ada view-view gitulah, lebih kurang macam bukit-bukit ke apa gitu. Tapi makan kat sana tadi, yang mula-mula tadi tu. And then lepas siap makan nanti mungkin kita ke belakang sana, tengok pemandangan kat sana macam mana. Penat pula aku, kenapa aku tak tanggal aku punya sweater ni. Dah lah panas. Oh, kat sini dia ada apa? Ada rambutan juga. Rambutan. Lagi. Manggis ada tak? Manggis. Nangka ada. Ini durian spesies baru eh. Ini. Ni durian kau cakap? Durian spesies baru. Bukanlah. Ni apple lah. Oh, apple. Apa? Durian dengan apple. Sorry. Ini durian rambutan lah. Durian rambutan baru ah.
tembikai. Tak macam ni lah orang bandar masa Lampung. Buah pun dah tak kenal. Okey, nampak pondok dekat belakang ni. Okey, tu tempat kita orang menginap malam ni. Tak, aku gurau je. Jadi kita orang balik lah. Mana ada menginap. Kita ambil kat dusu 400 tu. Tadi dekat belakang tadi ada D24 pokok lah. Buah ni mandang. Ni D99. Aku tak pasti apa dia punya kod dia ni. Dia punya apa D24 ke apa. Tak. Itulah. Tak tahu macam mana nak beza kan. Tapi Musang King pun tak ada lah sini. Takkanlah durian tu boleh. Tapi, aku nak nyorok lah. Mana ada pokok lah. Sini? Sekejap. Ini macam main PUBG lah. Kenapa tu? Ini nak buat cinematic ke? Haa, cinematic. Sekejap. Okay lah, aku nak pergi ke depan balik. Penat lah nak tangga ni, sweater ni. Panas. Jangan sesat tu je, jangan sesat. Gimana? Nak pergi ke depan? Jom. Okay, aku jumpa korang baru. Apa nama dek? Dylan. Dylan? Ah, berapa umur? 6 tahun. Dah pernah datang sini belum? Belum ni? Pernah. Berapa kali dah? Tak guna, tak layan aku. Kau jilat ke apa tu? Ini bom tu durian. Ni apa yang D24 eh? Sini dia ni. 1, 2, 3, go. Apa tu? Macam iklan kan? Iklan eh. Nangis tertelan biji durian. Biji kecil je. Mana? Isi dia banyak. Dia apa macam mana je? Tebal lah isi dia. Oi! Jambil aku! Eh! Macam harapan. Betul dasar. Betul lagi. Teruk tu perangai. Kena buat perangai. Eh monyet! Ini orang mentakap kan? Mentakap ada durian? Ada? Durian mentakap. Oh, ini saya punya kawasan apa? Ini bau sedap. Oh, sedut. Wah. Oh. Yang ini ada rasa kopi. Dia rasa hazelnut latte ni. Okey, saya tahu dah kita punya makan-makan durian dekat dusun ni. Terima kasih dekat Tuan Dusun dan juga Tuan Tanah sebab melayan kita orang. Sekarang ni nak gerak pergi makan cendol agaknya. Semua masing-masing dah apa panas badan lah. Nak sejuk badan balik. Tengoklah kalau ada terjun sungai ke apa sekejap lagi. Ada terjun sungai tak? Tak ada kan? Tak ada. Okay.